Oke, kita ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini soal printer HP Smarteng 580, kita juga jual di Madiun, Jawa Timur. Buat teman-teman yang lagi cari printer all-in-one atau printer print scan copy dengan fitur wireless, pilihannya adalah si HP Smarteng 580. Karena printer ini adalah printer all-in-one wireless yang harganya paling terjangkau dan paling murah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor merek lainnya. Printer ini sudah lengkap, yaitu dia bisa print, scan, copy, dan juga sudah wireless, dan dia sudah bisa cetak borderless A4. Jadi printer ini, selain buat cetak dokumen, dia juga udah bisa cetak foto tanpa kena potongan garis tepi atau margin. Printer HP 580 ini buat siapa aja? Salah satunya penggunanya adalah anak sekolah atau printer rumahan. Buat teman-teman yang lagi cari printer buat anak sekolah, itu seringkali membingungkan, apalagi kalau teman-teman lihat begitu banyak merek, tipe, dan harga yang ada di pasaran. Nah, sekarang saya kasih tipsnya supaya teman-teman nggak terlalu bingung. Pertama, untuk kebutuhan cetaknya, berapa banyak kira-kira anak di rumah mencetak? Kalau memang frekuensinya tinggi atau volume cetaknya tinggi, atau misalnya printernya dipakai rame-rame buat cetak tugas sekolah, cetak kerjaan di kantor, dan juga mungkin punya usaha cetak atau punya online shop di rumah, itu artinya printer ini akan sering cetak. Dan kita harus pilih printer dengan kapasitas tintanya yang besar, yang tintanya botolan atau smart tank, dan itu udah pasti biaya operasionalnya murah. Oleh karena itu, kenapa saya rekomendasinya ke si HP Smarteng 580. Nah, kemudian jenis cetakannya. Apakah kita hanya mencetak dokumen teks hitam putih, atau juga sekalian bisa cetak foto warna? Kalau udah pakai printer ink tank, itu udah pasti kita mau punya printer ini sangat efisien dan juga dia bisa multifungsi. Jadi HP Smarteng 580 ini untuk cetak dokumen teks hitam, tintanya sudah pigmen, tidak luntur seperti ini. Dan kalau kita mau cetak foto, itu juga tidak luntur karena dia menggunakan tinta dye, kita cetak pada media photo paper glossy, hasilnya seperti ini, tidak luntur. Sekarang kita lanjut ke pilihan printer yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ukuran kertas. Apakah kita sering mencetak dokumen ukuran A4, F4 sampai dengan legal size? Printer ini semua bisa lakukan. Jadi kita pastikan printer yang kita pilih itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan juga yang pasti pilihannya harus biaya operasionalnya, biaya cetaknya harus murah dan juga printernya harus awet. Buat teman-teman usaha cetak di rumah, yang mau cetak undangan, pakai printer HP Smarteng 580 ini juga udah pasti bisa. Karena kita bisa cetak undangan blanko dengan tinta black atau tinta hitamnya itu sudah pigmen, jadi dia tidak luntur. Mau cetak pakai kertas jasmine yang ada glitternya itu juga bisa. Ya, jadi kita bisa juga cetak undangan custom sesuai dengan permintaan. Kita bisa cetak mungkin 100-200. Atau kalau kita mau cetak banyak, kita bisa pakai blanko undangan. Desainnya udah begitu banyak, tersedia di marketplace. Kita tinggal cetak naskahnya aja, lebih cepat, lebih irit, dan juga lebih murah. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat, kalau kita bisa punya printer yang bisa cetak undangan di rumah, kita bisa punya beberapa keuntungan seperti yang saya sebutkan di sini. Yang udah pasti hemat biaya, kita nggak perlu cetak ke percetakan, karena kita bisa cetak di rumah, kita bisa custom, kita bisa edit, kita bisa cetak sesuai apa yang kita mau. Lebih praktis, kita bisa cetak undangan kapanpun, dimanapun yang kita butuhkan. Tanpa kita harus pergi ke tempat luar untuk kita cetak atau kita harus desain. Kemudian, kalau misalnya kita mau desain sendiri, kita bisa cetak sertifikat, kita bisa cetak foto Polaroid, kita bisa cetak poster, dan juga kita bisa cetak brosur. Itu semua bisa kita lakukan dengan printer Smarteng 580. Ya, jadi undangan atau kegiatan cetak-mencetak yang bisa kita lakukan di rumah, itu kita bisa melakukannya sendiri dan kreativitas kita juga semakin bertambah. Oleh karena itu, si HP Smarteng 580 ini adalah salah satu printer yang teman-teman bisa andalkan. Oke, tadi saya udah sharing soal printer HP Smarteng 580. Nah, buat teman-teman yang punya inputan atau punya tanya-jawab, silakan di komen atau masuk ke grup kita di Punya Printer HP. Nanti teman-teman bisa tanya soal printer, kebutuhannya seperti apa, dan kita akan support teman-teman untuk bisa punya printer dengan harga yang terbaik.